Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini saya akan unboxing ya beberapa paket yang ada di depan. Jadi ini paket random ya, CU random. Jadi kita lihat isinya apa aja ya. Kita buka untuk paket yang pertama, kita lihat isinya ini apa. Oke, jadi di dalam paketnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 pakaian. Kita lihat untuk yang pertama, ini ada kaos ya, seperti ini. Oke, lalu ini kita lihat satu persatu nanti ya. Kalau seperti ini ya. Oke. Jadi ada 4. Jadi ada 4 pakaian ya. Seperti ini. Jadi ini untuk penampakan bagian depan, bagian baju yang pertama ya, kaos lengan panjang. Jadi ini untuk bagian depannya, penampilannya seperti ini. Kita lihat untuk bagian belakangnya, jadi warna hijau ya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti itu ya, sedikit ada tulisannya. Oke, kita lihat untuk baju selanjutnya. Oke, ini untuk penampakan baju bagian bagian depan ya, baju kedua. Bagian depan bahannya itu seperti rajut ya, dari kuti blonde. Jadi untuk tampilannya seperti ini, bahannya itu seperti rajut. Kita lihat untuk bagian belakangnya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini ya, polos saja, warna hitam sama coklat ya. Jadi bahannya itu bahan rajut. Jadi bahannya rajut ya, seperti ini untuk lengan tangannya. Seperti ini ya. Oke, kita akan lihat untuk baju selanjutnya. Oke, ini untuk baju yang ketiga ya. Bagian depannya seperti ini, di tangannya ada sedikit serutnya ya. Motifnya garis-garis. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Warna abu-abu. Sekarang kita lihat untuk tampilan belakangnya. Jadi polos saja gini ya, tidak ada tulisannya. Jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini ya bajunya. Jadi ini baju yang ketiga ya. Oke, kita lihat baju selanjutnya. Oke, ini baju kaos yang keempat ya. Paket yang pertama, ini pakaian yang terakhirnya ya. Jadi untuk penampilan depannya seperti ini, warna hitam putih ya. Oke, kita lihat untuk bagian belakangnya. Jadi ini untuk bagian belakangnya ya, penampilannya seperti ini. Jadi ini baju terakhir ya dari paket yang pertama. Sekarang kita akan buka untuk paket selanjutnya. Kita buka paket yang kedua ini ya. Oke, di dalam paketnya ini ada dapat 3 celana ya. Celana. Oke. Ada dapat satu celana jean. Terus celana culot ya, seperti ini. Jadi dalam paketnya ada 3 celana panjang. Paket pertama itu tadi kaos lengan panjang ya. Ini dapat 3 celana lengan panjang. Celana panjang ya. Kita dapat celana panjang. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi ini untuk penampilan celana pertamanya ya. Celana yang berbahan jean, warna hitam seperti ini ya.
Jadi di bagian atasnya itu ada sedikit kotak-kotaknya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk tampilan belakangnya. Jadi ini untuk tampilan bagian belakangnya ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi inilah kalau kita belanja random ya, CO random, dapatnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat untuk celana selanjutnya. Oke, jadi ini untuk tampilan celana keduanya ya, bagian depannya seperti ini, celananya juga pendek ya, warna hitam juga. Jadi di kiri kanannya itu ada kantongnya ya, ada sakunya. Untuk tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Oke, untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Di belakangnya itu hanya hiasan ya, tidak ada kantongnya. Hanya hiasan saja. Oke, kita lihat untuk celana yang terakhir ya, di paket kedua. Oke, jadi ini untuk celana yang ketiga ya, produk terakhir dari paket yang kedua. Jadi ini adalah celana jeans ya, berbahan jeans. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Untuk depannya itu hanya hiasan ya, tidak ada sakunya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Oke, untuk tampilan belakangnya seperti ini, kiri kanannya ada sakunya ya, bagian belakang. Oke, sekarang kita buka untuk paket selanjutnya ya. Kita lihat isinya apa. Oke, jadi di dalam paketnya ini ada dua item ya, dua item seperti ini. Jadi ini adalah jaket ya, jaket warna merah dan warna hitam seperti ini. Jadi dalam isinya itu ada jaket seperti ini, kita lihat ya. Oke, jadi ini untuk tampilan jaketnya bagian depan ya seperti ini. Jaket ini sepertinya untuk cewek ya. Jaketnya kecil, warna hitam ya. Jadi untuk bagian depannya seperti ini. Kita lihat untuk bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya polos seperti ini aja ya. Jadi kalau kita CO random seperti ini ya, dapatnya tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk bagian dalam jaketnya seperti ini ya, berbulu. Jadi untuk bagian dalamnya seperti ini. Jadi ini untuk tampilan jaketnya yang kedua ya. Bagian depannya seperti ini, warna merah. Jaket dari Phantom ya. Jadi untuk bagian depannya seperti ini, kiri kanannya itu ada sakunya, ada serutnya juga. Jadi untuk depannya seperti ini ya. Merah campur hitam. Oke, kita lihat untuk bagian belakangnya. Oke, jadi ini untuk tampilan bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi jaketnya polos saja. Di situ ada tulisan Phantomnya di bagian atasnya sedikit. Kita lihat untuk bagian dalamnya. Jadi ini untuk bagian dalamnya ya seperti itu. Jaket Korea ya. Seperti biasa untuk bagian dalamnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk paket selanjutnya ya, paket terakhir. Oke, kita lihat untuk paket terakhirnya ya, seperti apa. Jadi kalau mau beli, kalau nggak siap CO random, jangan lakukan ya, karena
tidak sesuai dengan keinginan. Oke, kita lihat ya paket terakhir dari CO Random. Kita dapat apa lagi? Seperti beli mystery box ya. Jadi seperti mystery box. Dapatnya hal yang tak terduga. Lihat. Di jaketnya itu dua-duanya ada minusnya ya. Lumayan juga minusnya itu. Oke, kita buka ini. Oke, jadi di dalam paketnya ada dua item. Jadi ini adalah jaket ya. Ini warna seperti warna denim, seperti warna jeans. Lalu ini warna navy atau hitam ya. Oke, kita lihat aja ya bentuknya seperti apa. Oke, jadi ini untuk penampakan jaket yang pertama ya di paket terakhir. Jadi warnanya itu warna denim ya. Di depannya itu di kiri kanan ada, di depannya ya di kiri kanan ada sakunya, zipper ya. Ada hoodie-nya juga. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Oke, kita lihat untuk tampilan belakang ya. Jadi untuk tampilan belakangnya, jaketnya seperti ini ya. Kita lihat untuk bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalamnya seperti ini ya, warna abu-abu. Jadi ini adalah jaket-jaket Korea. Oke, kita lihat untuk jaket yang terakhirnya. Oke, ini untuk jaket. Oke, ini untuk jaket terakhir ya. Jadi jaket ini lengan pendek seperti ini. Kiri kanannya ada sakunya. Dia pakai kancing ya. Oke, kita lihat untuk bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakangnya polos saja ya. Polos seperti itu, tidak ada tulisan atau gambar. Kita lihat untuk bagian dalamnya. Oke, untuk bagian dalamnya seperti itu. Di bagian atasnya ya, separuh itu ada seperti bulu bahannya atau bludru ya. Dan di bagian bawahnya itu licin ya, seperti ini untuk tampilan jaketnya bagian dalam. Oke, jadi paketnya udah semua kita buka ya. Udah kita lihat isinya apa saja. Dua jaket terakhir pun itu mempunyai minus juga ya. Tapi nggak usahlah disebutkan ya minusnya apa. Jadi kalau misalnya mau belanja, nggak siap random, mending nggak usah ya. Karena nggak akan sesuai dengan yang kita inginkan dan juga nantinya nggak worth it ya. Nggak bisa kita pakai juga. Mending kalau bisa pandai menjualnya, mungkin bisa dapat untung masih ya. Masih bisa dapat untung untuk dijual kembali, tapi kalau untuk sendiri jadi nggak worth it ya, nggak bisa dipakai juga. Jadi kalau nggak siap untuk CO random, mending nggak usah. Jadi di dalam paketnya itu, untuk paket pertama itu adalah ada baju kaos lengan panjang ya, ada 4 PCS. Lalu untuk paket kedua itu ada celana ya, 3. Paket ketiga itu ada jaket 2, dan paket terakhir juga ada jaket 2 ya. Jadi semua paketnya sudah kita unboxing dan sudah kita lihat isinya apa saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.